Hello Life Friends, selamat datang di very first podcast BNI Live, di mana podcast kali ini merupakan podcast pertama kalinya yang diluncurkan oleh BNI Live, di mana kalian semua nanti tentunya di mana kalian nanti bisa menyaksikan podcast kali ini di channel YouTube BNI Live, yaitu BNI Live ID dan juga Spotify BNI Live. Tepuk tangan. Nah, wow. Luar biasa loh Bu ya. Pejabat kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang sangat happening nih dan tentunya sangat viral. It's not only in Indonesia, but di mancanegara. Oh, yeah. Nah, apalagi kalau bukan virus corona atau dalam bahasa ilmiahnya, dalam bahasa kedokterannya adalah COVID-19 tentunya. Bagaimana Ibu? Betul, betul penyebutannya ya? Nah, pas sekali di samping saya ini ada dua wanita yang sangat cantik yang nanti akan menemani podcast pertama BNI Live. Yang pertama, dokter yang sangat alim, alim soleha ya. Saya boleh kalau bukan dengan dokter Dewi. Halo. Dokter gimana kabarnya, Dok? Baik. Luar biasa, sehat, Dok? Sehat. Dokter Dewi ini merupakan dokter yang masih aktif di Rumah Sakit Hermina Jatinegara dan sangat spesialis dalam hal penyakit dalam, betul? Betul ya, Dok ya? Dokter, bisa bikin tetangga, Dok? Agak kenceng boleh, Dok? Boleh. Ah, boleh gitu ya, Dok ya. Sebelah kanan dari Dokter Dewi ada artis yang sangat hits. Fenomenal. Wah. Siapa lagi kalau bukan Gracia Indri? Halo. Gimana kabarnya cantik? Gimana kabarnya Mbak? Baik Mbak. Gue kemarin follow Instagram lo. Baru kemarin, gila lo, setelah 5 juta yang lain. Ini ada satu foto lo yang menurut gue unik sih. Kenapa? Kalau nggak salah waktu itu lo lagi nge-gym. Lagi olahraga. Nah terus Ada emoticon, Bu. Ya. Kenapa itu, Bu? Karena gue memang menginginkan six pack gak jadi-jadi, jadinya gue mendingan tutupin. One pack ya, Bu, ya? Tapi gila, gue demen banget dengan feed yang ada di Instagram lo itu bener-bener influencer banget buat kita, tau. Sebenarnya sih gue gak ada niat untuk menjadi influencer, mm-hmm. ya. Cuma ya kalau misalnya memposting sesuatu setidaknya bisa membuat, pertama membuat orang happy, mm-hmm. yang kedua bisa paling tidak mengikuti aja sih. Oh gitu ya, membuat orang happy ya. Rahmatan lil alamin. Ya lu, muslimah banget bukan ya. Oke, Gracia sama Dokter Dewi. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat viral nih tentunya ya. Yang lagi happening, yaitu virus corona. Nah, dokter ini kan sangat ahli di bidangnya nih. Dok, boleh gak di-share kepada kita dan juga nanti pada audiens, apa sih virus corona ini dan kenapa di akhir 2019 ini sangat amat booming, khususnya di Wuhan, China. Oke, baik. Saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang coronavirus ya. Coronavirus ini sebenarnya keluarga besar virus ya. Dari corona yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan mulai dari ringan sampai dengan berat. Oh, I see. Jadi gejala klinisnya pertama itu adalah menyebabkan infeksi pernapasan. Iya, sampai dengan gagal nafas. Oke. Okay. Jadi kalau kita lihat dari ringan beratnya itu sebenarnya dari komplikasi yang disebabkan sampai dengan menimbulkan kematian. Jadi masalahnya ini adalah kematiannya, komplikasi. Oke, okay. No wonder ya waktu saya lihat di video di Instagram, di YouTube itu banyak sekali korban-korban dari virus corona ini yang bergelimpangan ya di jalanan di Wuhan, betul ya? Betul. Jadi kalau kita lihat lagi dari sejarahnya coronavirus ini, sebenarnya coronavirus ini terbagi menjadi 4 ya. Kalau kita kenal itu dengan coronavirus alpha, okay. beta, kemudian delta, dan gamma. Gelombang kali ah. Namun yang paling berbahaya pada manusia itu adalah yang beta. Tiga yang terakhir kita kenal ini adalah, yang pertama dulu kita pernah kenal dengan yang namanya SARS. SARS juga itu termasuk. Iya, iya, betul. Betul. SARS itu severe acute respiratory syndrome. Berhubungan dengan pernapasan juga. Betul. Ya. Itu awalnya kalau nggak salah di Singapura dulu ya, Dok, malam ya. Sebenarnya dari China juga. Oh, ya, asal muasalnya juga dari China. Yang kedua adalah coronavirus MERS ya. Jadi ini Middle East coronavirus, Middle East respiratory syndrome. Yang ketiga ya, inilah yang lagi booming sekarang ini adalah novel coronavirus 19. Kenapa namanya 19? Karena memang diidentifikasi pertama kali itu di tahun 2019. Di Desember itu ya, betul. Terutama di Wuhan. Betul. Ya. Oke. Okay.
Mbak. Iya, Mbak. Kok sama-sama Mbak, gimana loh ini ceritanya? Takut nggak dengan virus corona? Sebenarnya kalau mesti bilang takut, pasti takut lah. Karena sebenarnya kan itu tidak terdetek bahwa awalnya cuma sekedar flu, hanya sekedar demam. Kita cakep buat banget. Kita buat yang kerja di luar rumah itu kan maksudnya flu dan demam itu hal yang biasa. Betul. Ya paling gampang apa sih kalau kita masih kerja ya kita minum obat, demam hilang. Atau pusing, atau flu ya. Setiap hari kita kerja di AC dan segala macamnya, bisa keluar juga di tempat yang panas. Maksudnya itu adalah sesuatu yang biasa terjadi. Jadi maksud aku, ini menakutkan, tapi kan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Apa mau tetap ada di rumah, nggak bekerja. Yes, gak mungkin juga. Gak mungkin juga kita melakukan hal itu. Ya pastinya sih, untuk urusan virus corona ini, menurut aku sih kita nggak bisa cuek, tapi ya harus waspada. Betul, apalagi antisipasi dari pemerintah, dukungan iya, pemerintah juga sangat kita perlukan ya, sebagai masyarakat tentunya ya. Nah, balik lagi nih ke dokter nih. Dok, sekarang kan yang namanya penggunaan masker itu sangat dianjurkan. Di perusahaan saya pun juga dianjurkan untuk menggunakan masker. Oh, jadi ini pakai masker ya? Ini masker, cuma transparan nih, Bu. Makanya kelihatan bibir saya nih, Bu ya. Saya lagi pakai masker. Masker wajah. Masker wajah, masker semuanya nih, Bu ya. Bu, dokter. Bu, lagi gagak elus sih ya. Dokter, kira-kira seberapa efektif sih penggunaan dari masker ini untuk menangkal dari kekejaman virus corona? Ya. Coba dijelaskan kita, Dok. Jadi kalau kita definisikan apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan ya, sebenarnya masker ini adalah salah satu cara untuk melindungi diri saja ya. Jadi salah satu sebagai alat pelindung diri ya, jadi tidak untuk menjamin bahwa kita akan terhindar dari infeksi apapun ya, walaupun itu bukan coronavirus. Jadi pemakaian masker, tidak hanya pemakaian masker, tetapi cuci tangan yang bersih. Kemanapun kita pergi, harus selalu dengan awali kegiatan cuci tangan. Kemudian selain dengan cuci tangan, kemudian penggunaan masker yang baik dan benar. Sebenarnya kita banyak nih yang saya lihat di luar sana, kita lupa bahwa penggunaan masker ini sebaiknya ditujukan oleh orang yang sakit. Oh, catat pemirsa, penggunaan masker itu bukan untuk orang yang sehat, tapi untuk orang yang sakit. Jadi kalau Anda sehat, jangan beli masker, begitu? Karena saya lihat ini di luar kan sedang heboh ya, banyak orang yang memborong masker ya. Betul, betul. Terlebih oleh karena kepanikan. Sampai apalagi harga masker sampai 300.000 per boxnya ya. Iya, kayaknya enggak. Maksud aku kalau misalnya kayak gitu, emang sempet sih. Kalau misalnya aku sendiri menggunakan masker bukan baru-baru ini aja, maksudnya kayak ke bandara apa segala macam memang menggunakan masker. Kadang-kadang kitanya pun jadi lagi enggak sehat gitu, enggak mau menularkan virus pada yang lainnya. Kayak kemarin sempet ke beberapa apotek, mau nyari masker aja susah, hand sanitizer aja susah gitu. Akhirnya ketika di-dropin masker, maksimal orang cuma boleh 5. Maksudnya, kenapa orang sampai segitunya gitu lah ya. Sedangkan mereka tidak membaca. Betul. Tidak membaca lebih detail lagi sebenarnya apa tujuan dari masker itu. Nah, Gracia, tadi kan penggunaan masker ini kan sesuatu yang notabene ditujukan untuk yang si sakit, bukan yang sehat. Nah, gua ngelihat lu kan adalah artis nih. Which is, lu ketemu dengan orang-orang itu banyak sekali. Dan setiap hari pasti ketemu dengan orang yang mungkin kita nggak tahu nih, dia sakit atau sehat nih. Nah, lu ada parno sendiri nggak sih dengan hal kayak gini? Sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal virus kan nggak cuma ada virus corona sekarang ini aja. At least lu ketika ketemu sama orang yang flu, lu bisa kena flu. Betul. Lu ketika ada di ruang ber-AC satu kantor, ada yang flu satu, lu bisa kena flu satu kantornya. Maksud gue, antisipasinya adalah kita sendiri yang bisa menjaga itu. Ya maksudnya sih, mau ketemu sama orang, kita nggak mau ketemu orang. Betul, mau ngobrol sama orang, kita nggak mau ngobrol sama orang. Ya nggak sih, dok, kan menjaga daya tahan tubuh sendiri kan, olahraga, makan sehat. Bukan lagi cuma masker ya, kan sekarang jahe diburu semua orang. Oh, bukan lagi, di pasar habis, Bu, jangan sedih. Bunyi, takut, semua diburu. Ya maksudnya lebih menjaga daya tahan tubuh kali ya. Nah, ini nih, dok. Kan hampir semua negara yang ada di Asia khususnya, mulai dari Jepang, Korea, China sendiri, ini kan apalagi destinasi favorit dari para traveler Indonesia nih tentunya nih. Ada rencana ke Jepang, Bu? Adekku, di cancel. Oh, si itu, siapa? Gisela Cindy, gimana kabarnya? Baik, ya kebetulan mau pergi ke Jepang ternyata ada pembatalan travel alert dari pemerintah ya. Jadi maksudnya ya, kalau dibilang wah rugi apa segala macam ya, ini buat sesuatu hal yang baik ya. Kenapa kita harus protes tentang hal itu? Okay. Kalau dari gue pribadi, setiap orang punya
punya pandangan dari tentang hal seperti itu. Betul. Nah, kalau dari sisi dokter nih, Dok, perlu nggak sih kita benar-benar sebagai seorang yang notabene sangat cinta dengan traveling, apalagi ke negara-negara yang notabene banyak sekali kasus ditemukan kasus coronavirus. Nah, ini perlu nggak sih kita sangat amat memperhatikan himbauan dari pemerintah terkait travel alert seperti itu, Dok? Sebenarnya kita harus juga memperhatikan bahwa mana negara-negara yang memang telah terjangkit ya. Jadi sebenarnya tidak semua itu di travel ban. Okay. Ya, jadi tidak semua negara. Jadi biasanya nanti ada pelaporan. Apa aja, Dok, negara yang di ban sama pemerintah Indonesia, Dok? Di antaranya yang sudah memang confirm dengan virus corona itu pasti Cina ya. Cina, dari provinsi Hubei, Wuhan. Kemudian ada Thailand, kemudian Singapura, Jepang, Korea Selatan. Oh betul, apalagi para K-popers ya, K-popers yeah. Itu kalau nggak salah sekarang korban virus corona ini nomor 2 adalah Korea. Korea. Betul, ya, iya, terbanyak. Ada 18, sekitar 18 kasus kematian di sana. Jadi selain itu juga dari Middle East itu ada yang terbanyak Iran ya. Karena kasus kematian di Iran sendiri cukup besar, 43 orang. Ya ini yang terupdate ya di 4 Maret. Kemudian negara lain itu ada USA, Kanada, Italia, Spanyol. Okay. Juga beberapa negara lain seperti UK juga itu salah satu dari daftar negara yang memang dinyatakan terjangkit. Okay. Kenapa sih cepat banget? Betul. Maksudnya kenapa sih bisa cepat banget? Maksudnya kalau hari ini misalnya diumumkan sama negara baru 2 atau 3 orang. Betul. Terus juga besokannya juga udah 10-20 orang. Yes. Kenapa bisa cepat banget sih? Karena spreadingnya memang dia airborne disease sifatnya. Oh. Jadi menularnya itu lewat udara. Sama seperti kita sakit flu biasa ya. Pneumonia juga sama sebenarnya airborne disease. Jadi termasuk penyakit yang menular lewat udara. Jadi sangat gampang ya untuk menularkan virus ini ya, hanya dengan udara, mungkin dengan suhu kontak, berapa gitu ya. Sputum juga ya. Jadi memang sebenarnya ini lebih diarahkan kepada bahwa kita hindari kontak langsung dengan penderita. Okay. Yang terkonfirmasi dengan NCOV-19 ya. Yang pertama yaitu sputum atau dahak ya kan, yang langsung bisa menulari ya. Kemudian juga lewat sentuhan. Sentuhan ya. Seperti gini, Bu. Aduh, jangan sentuh dong, serem banget. Gimana kalau sama pacar kita, Bu? Kelibat chat situ ya. Mau dong dibagi. Oke, Dok, selain tadi tuh, kita kan nggak pernah tahu nih kondisi seseorang itu terjangkit apa tidak virus corona nih. Mengenalinya kira-kira ada nggak sih, Dok, kisi-kisinya itu, Dok? Untuk confirm sendiri memang kita harus flu dikit corona ya, enggak mungkin jadi parno ya. Sebenarnya kita untuk mengenalinya sendiri memang tidak spesifik ya, karena gambarannya sama seperti infeksi saluran pernapasan biasa, dan dia hanya bisa kita konfirmasi dengan pemeriksaan laboratorium. Jadi nggak bisa kasat mata ya, Dok ya? Tidak bisa. Jadi gejalanya semua hampir sama. Konfirmasi ini dilakukan lewat pemeriksaan dahak, kemudian nasal swab ya dari hidung, tenggorokan ya, kemudian yang ketiga lewat serum darah. Okay. Kemudian nanti akan dilakukan pemeriksaan yang kita sebut PCR oleh Jen Terasi ya. Dok, benar nggak sih kan kemarin tuh sempat ada berita hebohnya adalah bahwa oh Indonesia nggak akan kena karena virus itu akan mati ketika ada di suhu udara 23 derajat. Iya, iya betul. Berarti itu nggak benar dong, Dok? Sebenarnya itu masih simpang siur ya, artinya belum sampai sekarang peneliti juga belum bisa membuktikan teori tersebut. Betul. Itu hanya pandangan beberapa orang tertentu. Tetapi peneliti sendiri atau para ahli sendiri belum berani untuk confirm. Tapi ini nih, menjawab para netizen yang budiman itu, bahwasanya mereka ngejudge nih pemerintah Indonesia kayaknya kurang tanggap dengan adanya isu virus corona ini. Terbukti kok di kantor-kantor itu sudah mulai dipasang alat-alat ini, kan? Yang ditempel, iya ya, betul, di suhu kan ya. Di bandara juga kan. Dan terkonfirm minggu kemarin kalau nggak salah ada 2 ya. Yang artinya Indonesia bisa dikatakan sudah siap dengan kondisi seperti saat ini. Gitu ya, Dok ya? Ada 100 lebih rumah sakit ya, Dok ya, kalau nggak salah yang disampaikan jejaring ya, artinya jaringan rumah sakit untuk rujukan, sebagai pusat rujukan. Untuk di DKI sendiri kita sudah mengumumkan 8 rumah sakit sebagai pusat rujukan dari kasus coronavirus ini. Oke. Nah, by the way nih, selain tadi pencegahan yang namanya pakai masker mungkin, kemudian cuci tangan menggunakan hand sanitizer, kemudian menjaga pola makan dan juga pola hidup sehat ya, Dok ya. Nah, saya kemarin sempat membaca sebuah artikel bahwasanya sudah ditemukan yang namanya
antivirus corona, betul nggak sih? Sampai saat ini, memang kami beberapa waktu lalu pernah mengadakan pertemuan. Memang kita menyatakan bahwa sampai saat ini belum ditemukan vaksinasi apapun. Satu pun belum ditemukan vaksin untuk antivirus ini ya. Tetapi beberapa orang di luar sana mungkin mengkonfirm bahwa ini obatnya, itu obatnya ya. Tapi dari kami sendiri belum menyatakan. Oh, sama kayak tadi lo sampaikan tuh yang apa, 4 vaksin tadi ya. Iya, nyata itu belum jaminan ya. 4 vaksin, 3 apa 4 virus, vaksin untuk 4 virus dan juga vaksin untuk 3 virus. Jadi itu sebenarnya itu untuk menjaga supaya daya tahan tubuhnya enggak gampang kena flu aja sebenarnya. Mungkin yang dimaksud adalah vaksinasi untuk influenza. Oke. Okay. Memang kita punya beberapa vaksin seperti vaksin pneumonia ya. Ada, sudah ada vaksin untuk influenza, tetapi itu hanya untuk strain virus tertentu saja. Untuk virus COVID-19 ini kita memang belum punya. Jadi banyak sekali ya mitos mengenai virus corona ini, mulai dari harus pakai masker, mulai dari orang sehat apa tidak. Nah, tapi dok, kalau misalnya sekarang sudah ada yang terjangkit dan yang positif, bisa sembuh atau enggak? Bisa. Jadi begini, kalau kita bandingkan angka kematian kasus COVID-19 ini jika dibandingkan dengan kasus MERS, COVID, dan SARS-CoV, jadi ada 3 virus yang kita bahas yang memang menularkan dari manusia ke manusia. Okay. Itu sebenarnya angka kematian COVID-19 ini adalah yang paling kecil. Dibandingkan dengan 2 di antaranya tadi tuh? Betul. Kenapa begitu? Dibandingkan dengan tahun 2002, kita punya kasus SARS ya. Itu hanya punya angka kematian itu hanya sekitar 10%. Kemudian kasus MERS, Middle East Respiratory Syndrome, coronavirus, itu angka kematiannya justru paling, lebih besar, paling tinggi ya, sekitar 34% dari kasus yang terjangkit ya. Nah, di saat ini COVID-19 itu hanya sekitar 3,7% terupdate di 4 Maret. Itu berdasarkan data dari Kemenkes. Kemenkes ya. Jadi artinya virus corona ini probabilitas untuk bisa sembuh itu sangat besar ya? Masih besar kemungkinan. Betul. Dan kemarin itu ada artikel yang gue baca itu di Vietnam kalau nggak salah, hampir 100% orang yang terjangkit corona itu bisa sembuh total ya, dok? Yeah. Nah, ini kalau saya pernah membaca mengenai virus, sebenarnya virus ini tidak bisa hilang ketika seseorang teridentifikasi virus itu. Hanya bisa ditekan, betul nggak sih, dok? Berarti kita bicara tentang apakah satu virus tersebut dormant kan maksudnya ya, artinya tidur, pernah terinfeksi tidur, kemudian menetap atau bahkan bisa muncul kembali gitu. Nah, ini kemarin juga kita sempat bahas masalah ini tentang dormant atau tidaknya virus COVID-19 memang belum bisa juga ditentukan oleh para peneliti karena masih berlanjut, karena penelitian ini masih terus berlanjut, usianya masih terlalu sangat muda ya, dini, baru 3 bulan. Karena pertama kali kasus pelaporan itu di 31 Desember, kemudian ditegakkan, diidentifikasi pada tanggal 7 Januari di Wuhan, maka para ahli taksonomi virus juga sedang masih melakukan proses. Oke, gue mau tanya buat Kak Gracia Indri yang sangat cantik, tapi tetap gue lebih cantik. Pastilah. Kak, lo tuh artis ya, tadi gue bilang kan. Nah, ada nggak kebiasaan yang lo kurangin untuk mengantisipasi diri lo supaya tidak terkena virus corona ini? Ya gimana kita gimana mengurangin sekarang, gimana caranya mau nggak dapat masukan ya, Bu ya? Mengurangi untuk nggak ketemu orang. Kita kerja pasti ketemu sama orang. Betul. Kita kerja ada di satu tempat, kita kerja di kantor, kita kerja di studio, itu kan pasti selalu berhubungan dengan orang. Maksudnya ya yang namanya keluar rumah pasti berhubungan dengan banyak orang, dengan segala penyakit yang ada di orang tersebut. Ya kita nggak pernah tahu virus apa sih ya. Sebenarnya gue lebih yang tidak mengurangi itu, tapi bagaimana caranya, ya gue berarti olahraganya harus ditambah, berarti makannya harus lebih sehat lagi. Tapi sempat nggak lu mengantisipasi, contohnya biasanya kan kalau para artis ketemu itu cipika-cipiki atau apa gitu, ngurangin nggak kayak hal kayak gitu tuh? Ya seperti yang tadi gue bilang ya, bahwa ini kan sebenarnya virus, yang sebenarnya virus itu nggak cuma corona aja ya, flu apa segala macam. Ya kita punya cara sendirilah untuk untuk mengantisipasi itu ya. Mungkin nggak perlu cipika-cipiki ya, tapi bagaimana caranya kita punya cara banyak lah. Tapi bukan berarti
anti banget ya. Akhirnya nggak mau sama sekali. Enggak. Salaman sentuhan gitu ya. Okay. Nah, ada kabar baik nih dokter dan juga Gracia bahwasannya BNI Live bekerja sama dengan BNI memberikan masker sebanyak 10.000 pieces untuk masyarakat Indonesia di Hong Kong dan dan sekitarnya pada bulan Februari kemarin. Nah, ini adalah salah satu bentuk dukungan kita, ya. Betul, kepedulian kita akan virus ini nih. Oke, pertanyaan terakhir dari saya nih untuk dokter dulu ya. Sebentar, mana pertanyaannya ya? Kecilan yang buat tulis. Kecilan ini Bu, banyak sekali. Oke, dok, gini. Tips-tips untuk kita semuanya, apalagi untuk audiensnya nanti akan melihat, menonton video kita. Apa sih harus dilakukan supaya kita bisa terhindar dari virus ini? Tips-tipsnya dari dokter. Mungkin salah satunya sebenarnya masalah tentang kepanikan ya. Kita boleh waspada, tetapi kalau bisa jangan panik berlebihan. Kemudian satu lagi yang harus kita lakukan adalah tindakan preventif atau pencegahan. Kita bisa melakukan alat pelindung diri ya, menggunakan masker, maksud saya kemudian cuci tangan yang bersih, hindari bepergian ke tempat-tempat yang keramaian ya, yang ramai. Kemudian juga hindari bersentuhan langsung ya dengan yang orang yang terkonfirm misalkan, ataupun dengan fasilitas kesehatan juga sama, jangan kita kunjungi ya. Okay. Orang lagi pada sakit. Orang ya, pada sakit ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita kondisi sehat, ya, kondisi sakit nih dok, misalnya dok, jadi lebih baik kita manggil. Iya betul. Jadi gubernur kita sendiri juga, Gubernur Anies Baswedan juga menghimbau ya, apabila ada pasien yang dicurigai ya, maka kita lakukan jemput bola. Jemput bola ya. Jadi call 112 atau 119, maka petugas akan datang. Bukan berarti si pasien tersebut mengunjungi si vaskes itu. Luar biasa. Baik untuk Kak Gracia ya. Indri yang cantik, tapi lebih cantik, gue lebih cantik ya. Nah, lu kan influence nih, apalagi gue lihat fit lo banyak sekali olahraga nih. Kelihatan banget sih dari body lo yang lebih seksi gue sih jelasnya. Pasti. saran dari lo khususnya untuk teman-teman dari BNI Live nih. Sebenarnya simpel sih, kalau misalnya mau hidup sehat itu kan paling utama adalah minum air putih. Tuh. Minum air putih itu harus. Berapa gelas Bu? 2 liter satu hari. Satu hari. Minimal itu ya. Apalagi kalau misalnya kita berolahraga otomatis akan lebih dari 2 liter gitu. Karena menurut gue salah satu cara untuk sehat adalah keluar keringat, betul ya dok ya? Oh, karena metabolisme ya. Karena kan kalori, lemak dan segala macamnya itu ada di keringat gitu. Jadi kalau menurut gue sih olahraga itu penting. Setidaknya sekarang sudah punya banyak cara untuk berolahraga, nggak perlu datang ke pusat kesehatan, nggak perlu datang ke tempat gym dan segala macam. Kita di rumah pun udah bisa melakukan olahraga. Dan pastinya sih makan pola makan yang sehat menurut gue itu bisa sangat membantu cara kita untuk hidup sehat. Oh, oke, okay. Luar biasa sekali. Thank you Dr. Dewi, thank you Ibu Gracia Indri. Terima kasih. Waktunya. Semoga bermanfaat ya. Amin, insya Allah. Baiklah, terima kasih semuanya sudah mendengarkan dan menonton podcast pertama dan perdana BNI Live ini. Kritik dan saran silakan langsung dikirimkan ke kolom komentar yang ada di bawah ini ya. Dan jangan lupa saksikan video podcast kita di channel YouTube BNI Live yaitu BNI Live ID dan juga podcast dan juga Spotify di BNI Live. Follow juga sosial media BNI Live ID, Easy Life, BNI Live. Saya pamit. Terima kasih untuk Mbak Christian dan Dewi.